Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, guys. Ketemu lagi dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang bakal bikin kalian semua keblinger dan baper. Ya, kabar kemesraan Lesti dan Bilar di hari ini. Yang paling menarik adalah saat Lesti dan Bilar bucin di atas mobil sport, mobil Ferrari Rizky Bilar. Ya, rupanya saking bucinnya Rizky Bilar secara spontan dan tak sengaja mencium kerudung Lesti Kejora. Lesti yang sadar kamera rupanya pura-pura tak menyadari hal tersebut. Tentu saja hal itu dilakukan secara spontan dan sangat singkat banget. Kalau kalian tak perhatikan, benar-benar nggak mungkin tahu nih, guys. Lihat. Rupanya Rizky Bilar begitu gemes sama calon bininya ini, guys. Wow, lihat ekspresi Dedi setelah dia cium nih. Lihat bagaimana kalau kalian ingin buktikan. Lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat ini ya, gimana? Kalian pada lihat tuh kan, seru banget kita bisa tertawa, terbahak-bahak, seneng melihat kebersamaan, kemesraan Lesti dan Bilar di hari ini. Yang so pasti pada bikin kita semua baper abis. Ya, ekspresi Lesti yang nampak bahagia tapi dia malu-malu karena kamera lagi on. Tapi mau bagaimana lagi, guys? Itulah kemesraan spontan mereka berdua yang sebentar lagi akan segera menghalalkan hubungannya menjadi pasangan suami istri. Kita semua sudah tidak sabar karena ya tentu hari berbahagia itu akan segera dilangsungkan. Namun karena kendala kebijakan pemerintah, akhirnya apapun yang kita harapkan bisa berjalan maksimal rupanya harus tertunda. Tetapi bagaimanapun juga kita selalu mengiringi apapun yang dilakukan mereka. Segala sesuatu yang direncanakan oleh mereka berdua dengan iringan semoga tak terkendala dan mendapatkan ridha dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Apalagi Rizky bilang udah mes banget sama kekasihnya itu. Sudah gemes menunggu hari ijab kabul itu dilaksanakan. Makanya bagi kalian yang masih penasaran akan hal tersebut, jangan lupa untuk subscribe di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagaimana kira-kira menurut kalian terkait kejadian yang itu? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.